Kenapa? Kaki aku keinjak. Bukan yang nangis. Mirip banget ya? Enggak ada bedanya? Ada. Apa? Aku lebih cantik. Kenal sama Pak mereka so cantik. Kenapa jadi saya yang digeledah? Ya maksudnya enggak. Komandan lagi posisi tidak aman. Apa ini? Bisa. Takutnya ada alat penyadap, Komandan. Ini demi keselamatan kita. Posisi saya sedang terancam. Ini bisa membahayakan kalian semua. Baik-baik ya kalian. Enggak usah cari saya. Bye. Oh, Wendy. Air mata buaya. Saya baru dapat telepon dari Kombes. Oh ya? Ya, biasa. Saya kan berhasil menangkap buronan kelas mangap. Jadi saya mendapat pujian. Kakap. Kelas mangap. Masa pencet gini dah? Kompes bilang selamat, dia memuji keren. Berarti komandan ada. Komandan ada komandan terbaik di sini. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Nomor sepatu berapa? Saya. Kanan 41, kiri 45. Beda ya? Tengah-tengah. Iya, iya. Kalau gitu saya beli aja yang 43 ya? Gak muat dong. Tengah-tengahnya antara 41 dan 45? Boleh. Oke. Okay. Terima kasih. Ya. Perlawanan. Biarin aja. Makin ngaco nih obrolan. Ya. Gak usah komandan, gak usah. Saya muji beneran apa adanya. Maksudnya kan komandan. Kamu tahu kan, kemarin buronan itu kan sangat sulit ditangkap. Dia begitu licin. Tapi ya akhirnya berhasil saya tangkap. Dan itu yang membuat Kombes memberikan penghargaan kepada saya. Komandan. Parah. Apa? Komandan masuk kepala garis. Hah? Kepala garis? Ini. Headline. Ya. Headline. Headline. Headline artinya kepala garis. Kepala garis. Komandan Andre diduga menjadi target berikutnya. Komandan habis nangkep siapa? Buronan kelas kakap. Astaga. Baru dipuji sama Kombes? Iya. Baru dapat penghargaan dari Kombes. Kakap itu gak seberapa. Di atasnya masih ada gurame, masih ada nila. Kakap itu biasa, Komandan. Kenapa sih? Kemana lo? Laper. Lu sih makan gurame, makan ikan. Bukan ngomongin makanan. Duh. Tapi yang Komandan tangkap setelah saya selidiki, dia tuh cuma tukang cuci, Komandan. Hah? Cuci apa? Cuci uang hasil korupsi. Bagus dong. Money laundry itu berarti? Money laundry, Komandan. Jadi makanya dia punya backingan di atas lagi. Waduh. Ini Komandan terancam nih. Mereka mau habisin saya? Iya, ini targetnya berikutnya. Wah, gimana ini? Wen. Kita pernah diajari sama komandan di kala momen-momen kayak gini demi keselamatan kantor kita. Kita harus geledah komandan. Jangan-jangan takutnya ada alat penyadap atau apa. Oh iya komandan. Kenapa jadi saya yang digeledah? Ya maksudnya enggak. Komandan lagi posisi komandan tidak aman. Aman. Apa ini? Bisa. Takutnya ada alat penyadap komandan. Ini demi keselamatan kita. Bawa di sini. Lagi mana kan takutnya ya. Gua udah tahu gua orangnya kelihan. Coba Wen. Lewat nih. Tuh. lewatin. Takutnya komandan dipanggil penyadap. Mendingan Robby dilepas komandan. Ini rencana dilepas semua diamankan kita harus. Maksudnya gimana sih, Dik? Maksudnya takutnya komandan ini dipasangi alat penyadap. Iya, kayak di film-film. Maksudnya gimana sih, Dik? Ada alat penyadap. Iya. Kita enggak pernah tahu. Komandan kan target. Ya, lari pelan-pelan. Komandan kan menjadi target. Enak banget lu lagi nyari daging nyelip di gigi ya? Iya. Habis makan lu ya? Iya. Enak banget lu, ini enak. Keadaan lagi genting begini. Ada apaan sih? Nih. Malaysia. Genting Malaysia, beda. Komandan Andre diduga menjadi target berikutnya. Gara-gara komandan nangkep buronan kelas kakap. Ternyata backingannya lebih kuat daripada yang kita kira. Wah, gawat komandan. Kalau komandan sampai tiada gimana dong? Ya makanya jangan sampai begitu. Tolong kalian lindungi saya dong. Kalau komandan tadi dijegat orang, dipukulin orang, dikarungin palanya terus dicor, dilempar ke laut gimana? Jangan sampai gitu loh. Komandan mending atribut di badan komandan harus diperiksa. Oke, saya ini panik. Tolong kalian semua perlindungan ekstra buat saya. Baju bebas, pakai baju bebas. Saya akan periksa semua orang yang radius 2 km dari kantor supaya saya periksa. Bikin blokade, tolong lindungi saya Surya. Ya, siap. Kamu juga apabila ada orang masuk kalau tolong sortir dulu semua. Siap. Saya akan menyiapkan alat-alat untuk mata-mata, Komandan.
bikin intelligence untuk bisa menyelidik. Siap, siap, Komandan. Kamu melekat terus kepada saya. Manapun saya pergi, kamu ikut kepada saya, oke? Okay? Siap, Komandan. Hei, itu dong konsepnya. Gak sedekat itu dong. Katanya melekat. Ya melekat, melekat. Iya. Ya. Kalau cuma ngikutin ya gak apa-apa, dia bilang melekat ya kan. Gak usah kayak gitu, cukup jadi tono aja. Halo. Dari mana lu yuk? Ini kenapa sih mukanya pada tegang-tegang sekali ini? Kalian mengapa? Mengapa demikian? Mengapa? Eh, Komandan. Nih, tuh. Kasih tahu berita. Komandan jadi target berikutnya. Stop dong, Lajim. Dong, di bawahnya dong. Stop dong, Lajim. Mana coba lihat. Tuh. Kita takut Komandan kenapa-napa. Kita sedang terancam, ayo. Mana ya? Kalau Komandan nanti pulang bawa mobil terus jadi pepet gimana? Pepet. Jadi pepet beda. Ya itu. Ayo tolong bantu juga kerjasamanya. Perlindungan ekstra kepada saya. Itu apa yuk? Ini makanan buat apa? Saya takut ini pasti ada racunnya. Allah, ini aman. Ini udah pasti aman, saya yang beli Pak Komandan. Saya, tapi saya harus menjaga dulu. Ya ampun. Coba yang pandan. Takutnya. Aman? Aman kan? Aman, aman. Aman? Mie gorengnya aman Komandan. Tapi kayaknya bakso ikannya kurang dua dah. Pakai dihitung. Kerupuk aman. Bakso ikan doang. Ayo kerupuk aman. Aman, aman. Punya dulu baru ngomong. Wow. Ih, aman Gilang. Rojak aman. Jadi Suri aman, mie-nya. Mie-nya aman Komandan. Dari ini komposisinya enggak pas antara somay sama kue beginian. Gua lagi makan somay, disuruh makan beginian. Kok aneh rasanya ya? Campur. Fusion itu namanya fusion, Pak. Nah, ikannya sepi nih. Hah? Kenapa tuh? Gurame. Gurame. Sepi, sepi, sepi. Ya, nah, ikannya banyak bacot nih. Hah, kenapa? Kan bawel. Bawel. Berarti semua udah dimakan nih? Udah, Komandan. Aman. Saya dapat bekasnya dong. Mau makan? Tester doang. Mau, tapi udah dimakan semua. Kalau pada gimana dong? Ya biar aman. Gimana? Iya. Yang ini, saya baru makan atasnya, bawahnya nih, belum. Yang sudah dimakan. Kenapa sih? Kenapa sih? Lu jangan ngikutin-ngikutin gua terus ah. Lu jangan ngikutin-ngikutin gua terus ah. Udah diem aja. Udah diem aja. Kalau gua ngomong jangan ngikutin. Kalau gua ngomong jangan ngikutin. Gimana ngobrolnya nih? Gimana ngobrolnya nih? Komandan bilang katanya saya suruh ngikutin komandan. Ya bukan berarti semua kelakuan saya diikutin. Maksudnya tuh nempel jagain saya gitu loh. Jagain. Gak mau diikutin. Begitu ke toilet minta temenin. Ya bantuin. Bantuin apa? Bantuin jagain pintu di depan. Ngapain kan udah gede saya jaga. Iya maksudnya jaga depan pintu. Ngapain ikut ke dalam? Mau suruh ngelongok lagi. Ngelongok airnya masih ada apa kagak? Oh. Saya takut WNI. Tapi lu ya O-nya ya. Saya harus gimana nih? Strategi apa yang harus saya lakukan? Tolonglah. Saya trauma. Gimana kalau komandan? Saya parno ini. Komandan nyamar. Jadi apa? Botol kecap. Ngapain botol kecap? Orang ada yang ngeh, pasti. Iya. Paling enggak komandan nyamar jadi sesuatu yang enggak mirip sama komandan. Ini bahaya komandan. Jangan botol kecap yang lain dong. Jadi apa ya? Garpu. Garpu agak susah. Tajem ya? Tajem. Perkeong. Enak banget. Ini nyamar apa? Pakai kumis, pakai kacamata, begitu. Ya, masuk. Komandan, saya sudah menyiapkan beberapa alat untuk mata-mata. Komandan mau lihat? Mau. Yang pertama, saya suka intel. Ini Komandan.
untuk mata-mata? Untuk mata-mata. Aku belajar biologi ya. Aku dikasih tahu sama guruku gak perlu ada pengulangan mata-mata. Bilangnya mata. Gak ada mata-mata. Ya cukup satu aja. Lagi ini kan kacamata. Ya. Iya. Gimana kalau ini kemudian? Ini apa ini? Ini juga untuk mata-mata. Supaya tidur komandan lebih tenang. Ini ya, lama-lama ya. Badan lu gue bikin patah-patah. Maksudnya mata-mata spy, spy. Nih, gimana? Loh, ini kan kaos kaki. Ini kan juga untuk mata-mata. Mata kaki, mata kaki. Ah, gue jepret juga. Ini juga bisa buat mata nih. Mana nah, mata? Sambal mata. Atau ini? Hah, apa itu? Remote. Mata Natsua. Komandan bawa... Atau ini? Apa tuh? Matador. Komandan bawa handphone. Bawa. Saya boleh pinjam handphonenya, Komandan? Mulai sekarang, saya akan tempel handphone Komandan pakai ini. Supaya saya bisa merekam atau mendengar semua percakapannya. Karena ini penyadap. Penyadap. Ya. Ini gue tau, dia suruh asistennya beli loh. Dia bela-belain. Gue punya ide nih, ntar gue mau bikin jadi penyedap gitu. Ya. Penyedap? Iya. Bukan penyadap, beda. Kalau enggak gini aja, saya sudah pasang laser pengaman untuk pintu utama. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak kita kenal menyerobot masuk ke dalam kantor, maka alarm akan berbunyi. Masa? Iya. Nanti kalau misalnya dia masuk, merah-merah akan kena ke badan dia. Iya. Karena ada laser warna merah begitu kan? Iya, jadi kalau orang melewati laser itu alarm akan ngasih peringatan buat kita. Saya udah lebih aman nih sekarang nih. Sumpah saya agak panik juga nih. Bahaya ini. Lu gak lihat kan lasernya? Enggak, gua gak ngeliat sama sekali. Tapi pas waktu bikinnya gua ngeliat tadi. Dimana sih? Dimana? Dimana sih, Pak? Enggak kelihatan, Komandan. Saya juga gak ngeliat. Jadi di area ini, Komandan, kalau misalnya ada orang menerobos, ya. Ini kan gak kelihatan. Tapi kalau ada orang menerobos, nah, itu Komandan. Ya, gua targetnya. Nah, maka ada alarm seperti itu yang akan menandakan bahwa ada orang asing menerobos. Oh, berarti akan bunyi? Ya. Keren juga. Ini adalah sebuah alat yang sangat mutakhir. Tuh, di mana Andika berusaha membuat Anda aman. Tuh. Alat ini sudah didesain menjadi sebuah jadi mainan ya. Mau jadi mainan? Ya. Terima kasih Andika. Siap, siap Komandan. Itu saya sudah lebih aman yang bisa saya lakukan untuk Komandan. Nyari apa sih, Wan? Nyari lucu. Mengawasi Komandan, tenang aja. Apapun yang terjadi, saya yang akan ada di belakang Komandan. Di depan saya dong, bisa di belakang. Ya. Kalau dari belakang kan udah aman. Tenang. Udah. Stop, jangan main masuk aja. Kenapa sih? Ada teknologi infrared. Hah? Kalau masuk sini kudu ngelangkah tinggi. Langkah lu? Di kasono. Depan di sini dong. Bukan di belakang. Apa lompat di jalan? Dong, enggak sambil ke sono. Iya. Pencet analognya pencet. Jadi jangan X doang, pencet analognya. Nah, bagus. Harus lucu nih. Enggak. Ya. Ayo. Yang ketiga. Jadi ribet banget. Ini ada apa lagi nih? Sabar. Atun, udah. Ini mau tanjidor ini. Taruh senjata yang taruh. Apa-apa ini kalian ini? Hah? Anak sekolah kok main pukul-pukulan pakai knalpot begini? Suri yang apa sih? Ini di mana sih lasernya, Pak? Ada pokoknya. Nah, itu dia. Oh, ini. Tuh. Kan bunyi. Sunat. Apa kenikmatannya apa? Sunat laser kan.
Sebelum berantem ini, kalian udah saling kenal belum? Belum kenal. Siapa namanya, Mas? Jelas Pak kita, Pak. Kenalan dulu, kenalan. Kenalan dulu. Ada masalah apa? Ada masalah. Ribut di pinggir jalan, Pak, rebutan cewek, Pak. Halah, Regin masih rebutan cewek aja. Belajar dulu yang benar. Rebutan cewek lagi. Siapa yang mulai duluan? Kejadiannya gimana? Rispo aja yang cerita. Kejadiannya gimana? Ini Pak, cewek, Pak. Jadi saya tadi ngelihat pacar saya diboncengin sama Indra. Padahal pacar saya bilang kalau dia lagi jalan sama mamanya. Berarti kan Indra mamanya, Pak. Bukan gitu dong. Pacar lu bohong. Ngerti konsep selingkuh gak sih ini orang? Kalau versi Anda gimana? Kalau dari saya, emang pacar saya tuh pacar saya? Iya. Iya, memang gitu. Maksud saya, ini saya mau menjelaskan. Sebelum jalan sama saya, pacar saya lari. Ya, ya, lari dulu, baru capek jalan. Oke. Tapi, Rispo bilang katanya pacar saya juga pacar dia. Harusnya itu pacar kamu, pacar Rispo? Harusnya pacar saya. Soalnya saya ajak jalan, nggak bareng Rispo. Dan berarti bukan pacar Rispo dong? Bukan pacar Rispo, tapi Rispo bilang dia pacarnya. Kok balokin pundaknya? Enggak. Benar-benar, Pak. Susah nahannya kalau... Enggak, emang benar gitu. Benar gitu. Kalian anak SMA mana? Sini. SD 1. SMA. SMA-nya namanya SD 1. SMA SD 1. SMA SD 1. SMA SD 1. SMA SD 1. Namanya. Mas, maaf, SMA SD, Mas. Iya. Namanya SMA SD 1. Oh. SMA Surya Dharma. Oh, Surya Dharma 1. Mas, saya kasih tahu ya. Kemarin juga sempat ada anak-anak bandel kayak Mas nih berdua nih ya. Nih, nasibnya kayak begini nih akhirnya. Jadi plastik. Apa? Jadi plastik. Di ITC. Kamu pacaran udah berapa lama? Saya pacaran dari tahun 92, Pak. 3 tahun. Sekarang 2022. Anda enggak sekarang 2022? Berarti 30 tahun itu. 3 tahun doang, tapi dari 92 tapi 3 tahun. Oh, sempat putus. Putus lama, terus balikan lagi 3 tahun. Baru 3 tahun dari tahun 2022, dari 92. Kalau Anda 2002 masih SMA, 92 umur Anda berapa waktu pacaran? Anda masih TK kan? 92. Enggak, kalau bicara umur gini nih, mohon maaf nih bapak-bapak nih. Ya. Saya emang ada kendala berubah-berubah umur saya. Umurnya berubah-berubah ya? Iya. Maksudnya gimana? Bapak kan emosi ya? Maksudnya gimana? Sabar. Ini masih anak-anak? Iya. Masih anak-anak? Iya. Maksudnya berubah-berubah gimana? Iya, kadang 30, kadang terus saya bangun tidur tahu lah kok 27 gitu. Jadi saya ini ya ada kendala di situ memang saya. Okay. Saya ada kendala di situ. Oke. Okay. Tapi kamu seumuran sama dia? Saya beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Kamu berapa? Ini ngobrol sama portal daripada sama kalian. Ya. Sebentar, umur kamu berapa berarti? Tepatnya berapa? Yang kapan? Hari ini berapa? Sekarang hari ini. Sekarang hari ini 18. 18. 18 tahun. Berarti nah, sekarang 19, Pak. Beda tuh suka berubah. Cepet itu. Cepet dia berubahnya. Cepet amat sih. Orang ini 18. Dari sekarang 19. 19. Selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun. Yeah. Orang enggak ada tiup lilin sama sekali. Udah 19 aja. Berarti umur kamu 17 sekarang. Umur saya 16. Kan beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Tadi kan 18. Iya. Saya masih 16. Ntar dah saya susul dah. Mana? Umurnya enggak bisa disusul. Oke, tapi intinya pacar kalian adalah orang yang sama. Kayaknya sih gitu, Pak. Nanti kayaknya gitu. Satu cewek diberebutin berdua. Nah, soalnya ini orang ini pernah tawuran nih masuk sini pernah kamu? Iya. Pernah kamu kesini kan? Kamu juga pernah kapok-kapok juga nih. Iya, kasus juga.
Kamu nangis, nangis. Kita kan cuma nanya. Kita nggak kan melakukan kekerasan loh. Kita cuma diambil pak ceweknya. Ya. Cewek saya diambil. Ya. Sebenarnya nggak ambil. Saya tuh itu mungkin dibohongin aja kita. Mungkin. Maksudnya? Tapi saya sayang sama pacar saya. Saya juga sayang sama pacar Anda. Ya, pokoknya gitulah. Mana foto pacar kamu? Foto pacarnya mana? Bawa fotonya mana? Passwordnya apa? Handphone lu! Itu handphone lu! Sabar, sir. Gua masukin gaspol pala lu ya. Ini anggota saya, jangan sampai bikin dia kesel. Ini, Pak. Nih, pacar kamu juga ini? Ini juga, Pak. Itu pacar saya tuh. Pacar kamu handphone berarti? Bukan. Gambarnya Wendy. Itu jadi kebawa-bawa nih. Coba lihat. Kenapa matanya yang di zoom? Kalau mau ini. Balik. Balik. Handphone yang di zoom. Oh, sorry. Dia biasa gitu di zoom gitu. Ini pacar saya. Oh ini? Ini pacar saya. Ini juga pacar saya, Pak. Sukanya makan apa? Cewek kamu? Paprika. Cewek kamu? Bu Prika. Ini bukan bapak-bapak ibu. Bukan bapak-bapak. Bukan bapak sama ibu ya. Paprika itu. Iya. Bukan suami istri, Paprika sama Bu Prika. Bukan suami istri. Ini saya tendang ini, balas saya yang buntung nih. Oke, siapa tadi yang mukul duluan? Rispo tiba-tiba mukul saya dari belakang. Berarti Rispo duluan? Ya, karena saya... dia duluan dari depan. Jadi kan dia maju begini, Pak. Gini. Iya. Loh, gitu. Dia depan, saya belakang. Ya. Gak ada orang nonjok begini. Kita juga terus terang bingung kalau tanya siapa duluan. Kita berbarengan. Iya, berbarengan, Pak. Satu depan, satu belakang. Ya. Ini kalau kalian gak mau urusan sama petugas, gimana kalian secara dewasa menyelesaikan masalah ini? Saya gak mau terima. Itu pacar saya, pokoknya. Ya masalahnya Anda ini berantem sampai merusak fasilitas umum. Ya apa? Biarin aja. Biarin aja bagaimana sih? Biarin aja. Emosi, Pak. Ini saya emosi. Kalian gak bisa begini, harus kita tindak tegas. Ya tindak lah, Komandan. Ya, saya juga gak mau, Pak, kayak gini, Pak. Kamu dari sini ke sana jalan jomplang. Jalan jomplang. Sebelum berantem ini, kalian udah saling kenal belum? Belum kenal. Siapa namanya, Mas? Jelas, Pak, kita, Pak. Kenalan dulu, kenalan. Kenalan dulu. Kenalan dulu, kenalan. Masa kan tadi ibu belum kenal. Berbeda, Pak. Saya satu kelas, tapi saya agak depan, dia agak belakang. Terlalu dekat. Iya, iya. Siapa? Mas siapa namanya? Rispo. Rispo. Indra, Indra. Oh iya. Nah, pada baik nih. Sekolah di mana? Sama sekolah situ, sama. Dekat lampu merah. Oh, iya, iya. Dekat lampu merah. Iya. Gana. Kelas berapa? Kelas 2. Sama sama gue. Graham lu pernah diketrik beginian belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ah, Surya. Udah bawa sel aja nih, Pak. Surya, Andika bawa mereka ke puskesmas. Kok puskesmas kesel loh? Suntik mati. Weh. Komandan, kenapa dari tadi terlihat gundah gulana begitu? Kenapa sih, Komandan? Lihat, tangan saya nggak bisa bergerak. Kenapa, Komandan? Kenapa, Komandan? Saya pegangin begini tuh. Ya iya, kalau dipegangin kan bisa gerak dong. Andika, sorry ya. Kenapa sih? We'll stick together, oke? Okay? Iya, Komandan. Kenapa? Enjoy life. Oke ya. Oke, oke, saya tahu. Saya tahu, saya tahu. Enjoy life, oke. Okay. Malam ini tonight. Yes. Saya enggak mau balik dulu ke rumah, saya stay di kantor aja. Lah, kenapa kemana? I'm kepret. I'm afraid. Afraid, afraid. Aku takut banget. Karena aku sedang diincar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oh ya udah. Tapi saya udah siapin itu mobil pengaman, mobil barakuda. Cuman yang besar memang enggak ada. Adanya yang kuda poni tadi. Iya. Barakuda ya. Tapi gini. Kecil dong. Kecil dong. Dua putaran 50.000. Paling gak kan anti peluru, anti ya, api. Saya bukan tidak percaya Andika, tapi lebih baik saya stay di kantor. Karena di kantor saya lebih yakin. Ya udah, kalau komandan mau di kantor, saya sama Dika balik ya. Jangan tinggal. Jangan tinggalin. Udah malam.
percuma gue stay di sini lu pada balik. Ya gimana? Ya nemenin gue main gaplek, main remi kayak apa? Kita bukan main gaplek. Kita akan kerja dari pagi, komandan. Kalau iya. Komandan mau tidur, ya ada dadan jaga malam, tenang aja. Bagian komandan jangan takut, kejahatan akan selalu kalah dengan kebetulan, komandan. Benaran. Ya, benaran. Benar. Betul apa benar apa beda? Benar, cuman kalau kebetulan tuh lebih keceplosan gitu. Ya gitu. Ya tolonglah temenin saya. Duh, gimana nih? Saya takut banget ini, aduh gimana. Maksudnya sih? Kan ada, kalau kita sampai nginep di kantor kan ada lemburnya ya Pak Dika ya? Gue bayar, nanti gue potong dari honor gue. Lo makannya, nanti kita kalau lapar tengah malam gimana, komandan? Ya kalau lapar tengah malam ya kita beli tengah bolong. Tengah bolong? Donat. Ya donat bisa. Iya. Ya udahlah. Iyalah, kita jagain komandan dulu. Nah, lah. Gitu dong. Apa nih? Kalau gua kenapa-napa lu kenapa-napa enggak? Ya enggak lah. Situ yang kenapa-napa, kenapa saya yang kenapa-napa? Ya udah kita jagain komandan lah di kantor. Iya. Pak komandan. Kenapa sih? Apa sih? Kenapa? Ini orang dari tadi ngikutin saya mulu nih, Pak Komandan. Katanya dia bilang dia pengen jadi kakaknya Bilqis. Enggak bisa. Wah, jauh. Dan jadi kakak Bilqis lu. Benar, saya dari tadi ngikutin ibu kan, dari pasar sonse ngikutin ibu aja gitu. Kenapa kamu? Kamu mau berbuat kejahatan ya sama lawan Pak Dika? Benar. Yang benar kamu siapa? Kamu siapa? Siapa kamu? Kamu siapa? Kenapa kamu ngikutin? Aku ngikutin dia. Kenapa kamu ngikutin? Aku ngikutin dia tadi. Saya lagi nanya kamu. Saya siapa yang nanya? Orang kagak tahu ye. Ditanya baik-baik, cabut pakunya nih. Mati, Dik. Ini gimana nih, kasihan ini orang. Kita lagi, Pak. Rubah. Kenapa? Ada apa? Ada persoalan apa? Apa kata bapak kamu? Saya ngikutin ibu dari tadi, ngeliatin aja di pasar gitu. Iya, ada perlu apa ngikutin aja? Kenapa? Apa? Ini belanjaan saya. Jujur kamu sama saya. Belanjaan ibu ketukar sama saya nih. Punya ibu, ini punya saya. Oh ketukar. Kirain penyusup kamu. Benar, kamu coba. Belanjaan kamu, iya, itu belanjaan saya yang lebih banyak. Ini sembako. 9 bako. Malah jadi. Ini benar ini. Iya. Yaudah. Kenapa bisa ketukar yuk? Ibu kan tadi pasang nih. Ini ketukar nih, saya lagi begini. Ibu ini ngambil belanjaan saya. Tapi saya belanja sebanyak itu. Ini belanjaan kamu ini yang belanjaan di... saya, Bu. Saya sembako tuh. Bako saya gimana berarti? 9 bako. Oh, ngeledek Thomas George. Kamu ngeledek begitu-begitu. Kamu ngeledek. Enggak, gue yang ngeledek kakinya jadi ini Pak Komandan. Saya minta maaf dah. Udah kan, aman kan barang-barangnya, ada yang ketukar, ada yang hilang gak? Coba. Enggak ada, tapi setahu saya ini belanjaan saya Pak Komandan. Oh, jadi diikutin apa-apa. Karena ketukar iya, doang. Iya, dia mau ngikutin saya, mukanya kan kriminal begini. Berani lu minum kantor polisi ya? Saos. Saya kan gak mau terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan untuk Pak Komandan, jadi saya harus lebih hati-hati. Ya udah kalau gitu, hati-hati pulang ke rumah. Apinya Bu ya. Pak. Aduh Pak, ya udah Pak Komandan. Masalahnya kita jadi curiga ke semua orang nih. Iya, kita harus hati-hati. Duh, gak tahan saya itu berdua sama anak SMA itu tuh. Kenapa? Bercandanya kayak anak SMA. Anak SMA. Kok lo kenapa itu? Gini muka lu. Tadi saya ditanya, Bang, pukul berapa Bang? Pukul 14. Tua gepat mana jumpan lalu sampai 14 kali saya dipukul. Kayak anak SMA kan bercandanya. Ya iya begitu. Mantes ya mukanya bengep-bengep. Sampai bengkak-bengkak begitu lah. Tenang, saya ditampol. Tenang, saya ditampol. Satu jam aja saya tenang, hidup saya tenang selamanya, Pak. Iya. Mereka tuh lagi berantem emang tadi, kasih ya. Jangan masukin ini dong, kucing ribut dong ke kandang. Gilang, tidak ada perbedaan mau tahanan lama, tahanan baru. Semua sama satu sel. Iya kan, tapi itu belum status tahanan. Ya sementara, kan sel kita cuma itu doang, gak ada lagi. Ini juga, elah. Udah, gak apa-apa. UKS yuk. Ayo, yuk. Lah, iya tuh main semangat. Ayo. Kasih obat.
merah. Aduh, iya ndak. Itu beta hak. Semua dipindahin dulu apa gimana, komandan? Enggak usah, biar. Ya. Saya mau jengukin pacar saya. Tadi ada yang ditangkap ya katanya. Yang anak SMA? Ya. Oh, kamu pacarnya? Pacarnya. Ya. Ada di sel, di sel. Di sana, kesan. Lewat sini, lewat sini. Saya temenin ya, saya temenin. Kamu ngatur sel. Enggak tahu. Silakan. Alika, udah yuk pulang yuk. Ya gimana komandan yang minta? Makanya ngapain sih sampai malam-malam di sini udah tahu orang itu boro-boro mau beliin makanan. Ya kalau nggak ada komandan siapa yang mau gantiin? Lu kan teladan lu. Iya tapi gue belum bisa kalau gantiin komandan. Hah, dibang pasukin doang. Susah tahu yang gitu. Iya sih. Datang nyanyi. Balikah, gue nggak mau tahu ah. Ya. Misi Pak, ya. Polisi. Ya. Saya mau jenguk pacar saya yang ditangkap gara-gara berantem. Lah, kan tadi udah nyasar apa gimana ini? Kan tadi udah tunjukin di cel lewat sana. Tadi kan diantar sama komandan saya. Oh, saya baru datang perasaan. Hah? Baru datang? Iya, baru aja. Sakit gak? Sakit. Gak mimpi berarti? Iya. Ayo Pak, di mana Pak? Saya mau jenguk. Hah? Tadi? Ah, ini kopiannya kali, tadi aslinya. Kopian sama aslinya. Tadi bukannya udah kemari? Ya belum lah Pak, masa saya bohong langsung sama polisi. Yang anak SMA kan? Iya. Iya sih. Wah ketempelan nih kita nih. Kok ketempelan? Ada dua orang sama. Tapi ini orang yang sama sih Sur, kalau dilihat dari mukanya. Di sel sih. Di sel? Iya. Yaudah ya. Iya, lewat sini. Tapi napak Sur. Napak makanya, mana sepatunya bagus lagi. Takut ada lagi deh. Ya. Lah. Lu sih tinggi juga. Ya ngapain? Jenguk pacar gue. Lah, gue juga jenguk pacar gue. Wah, membayang nih gue nih. Eh, sebenernya gue juga nampak dah. Bapak, es teh manis gue lo campur apa nih? Ini dua. Mbaknya ini ketumbar. Kembar. Ya ketumbar juga sama kan? Iya. Oh kembar. Iya. Makanya tadi ada salah paham katanya ceweknya direbut karena kalian tuh kembar sebenarnya. Oh gitu. Oh, ngomong juga bareng. Iya. Kirain kenapa tadi mereka masuk penjara segala. Tapi beda selera ya padahal kalau kembar harusnya seleranya sama ya. Ini kembar, seleranya sama, sama-sama rendah. Rizwa sama Indra. Oke, jadi pacar kalian itu lagi kita amankan karena tadi mereka berantem di jalan, diamankan sama teman saya ini. Iya, katanya pacarnya direbut. Iya, waktu ditunjukin fotonya emang mukanya mirip kalian. Iya, salah satu orang. Iya. Foto aku atau foto dia? Nah itu kita nggak tahu. Nah itu kita nggak tahu sampai sekarang aja. Aku sama dia sih, kita gak tahu yang mana aku yang mana dia. Ya, gimana? Ya. Kalian lahir bedanya berapa lama? Bedanya 2 menit. 2 menit? Siapa duluan? Aku duluan. Aku duluan kan kalau di tradisi Jawa tuh yang lahir belakangan tuh kakaknya. Tapi kan kita bukan orang Jawa, jadi berarti aku kakaknya. Yang keluar duluan nih dari, ini kan gerbangnya nih. Keluar dulu kan gitu kan? Iya. Ah, sorry, yang lahir belakangan berarti? Kakaknya. Kakak? Kalau kata orang Jawa. Oh gitu. Tapi kita gak ada keturunan Jawa. Jadi berarti aku kakaknya. Kamu yang duluan keluarnya? Kata dokternya sih gitu. Oh, berarti? Terus bedanya berapa menit? Dua menit. Ngapain di dalam 2 menit? Mikir-mikir kayaknya jadi keluar apa enggak nih. Kayak keluar gak ya? Iya. Paksa dong. Masa perlu dipancing? Duduk dulu. Iya. Data dulu ya. Valerie dan Veronica. Ini kita minta keterangan mengenai pacar kalian nih masalahnya. Tadi sorry Valerie. Kebalik aku Valerie. Ini Valerie. Oh, rambutnya lebih pendek. Iya. Itu doang ya. Tapi kalau dari wajah mirip banget ya? Enggak ada bedanya? Ada. Apa? Aku lebih cantik. Sama dong. Aku lebih cantik. Coba aja tanya pacar aku. Kenal sama Pak. Mereka so cantik. Posisi saya sedang terancam. Ini bisa membahayakan kalian semua. Baik-baik ya kalian. Enggak usah cari saya. Bye. Oh, Wendy. Air mata buaya.
dari tinggi badan apa segala macam sama juga? Sama. Baju selalu sama atau beda-beda tesnya? Sama. Baju sama semua? Kelihatan nih sama. Oh gitu. Iya, kalau waktu kecil kan memang dibiasakan sama orang tuanya pakai baju selalu sama. Tapi biasanya anak kembar ketika gede dia nemu stylenya sendiri nih. Iya. Kalau kalian berdua gimana? Kalau kita sama tapi demi konten. Oh demi konten. Oh. Kita lagi bikin konten kita bajunya sama. Kalau hari-hari beda aja gitu. Ya beda. Kita tanya-tanya dulu ya. Ini berhubungan dengan dua pacar kalian yang ribet banget sebenarnya. Kan ada dua, ada Rispo, ada Indra. Kalau Valeri pacarnya siapa? Rispo. Kamu pacarnya Indra? Iya. Veronica pacarnya Indra. Keluarin aja lah apa dia. Kalau kamu berarti pacarnya Indra. Kamu ini memang butuh sosok pendamping ya. Kalau kamu butuh sosok ayah kan? Rispo ya? Rispo maksudnya. Iya Rispo. Auranya ke bapak. Iya. Betul. Tapi emang suaranya beda. Kayak anak SMA tahun 70-an. Udah kumisan. Iya. Teman-temannya yang si Indra tuh ke sekolah pakai sepeda kalau nggak pakai motor. Iya. Kalau Rispo tuh pakai sepatu roda kalau nggak. Kalau udah nyempat. Beda. Oke, emang mereka nggak tahu kan udah pacaran udah lama apa belum? Kok bisa nggak tahu kalau kalian baru sih ternyata makanya mereka kayak nggak bisa bedain deh. Oh. Emang mereka bilang udah pacaran berapa lama? 2 tahun. Iya, aku. Baru 2 hari. Oh, baru 2 hari. Hari. Mumpung baru 2 hari putusin. Iya. Kalian tuh berarti masih sekolah atau sudah kuliah atau sudah kerja? Udah kuliah. Kuliah dong. Kenapa emangnya? Mereka masih SMA. Ya emang kita kalau yang satu sih emang udah kepala sekolah ya. Ya enggak apa-apa lah, Wen. Naksir cewek lebih tua kan enggak ada masalah. Oh, sorry. Maaf, sorry ya. Kasus kan berbeda. Ya maaf. Gua lihat foto keluarga lu, bude lu cakep juga, Pak. Keluarganya cakep-cakep gitu loh. Ya tapi lu nyambung-nyambungin ke masalah ini. Kenapa Bude? Iya, kenapa jadi Bude? Salam buat Pakde. Gimana lu? Bener gak sih katanya kalau anak kembar tuh ada salah satu yang protektif, lebih protektif kepada kakaknya atau pada adiknya? Benar, dan itu biasanya adiknya. Makanya kakaknya agak gabut nih di sini. Oke. Berarti kamu emang agak protektif sama. Iya, lihat aja pacar saya tuh kan kayak gitu bentuk. Tapi benar enggak kalau salah satu sedih sampai nangis, yang satu bisa ikutan nangis juga tanpa sebab? Lebih tepatnya kalau sampai saya nangis, dia nyari orang yang bikin saya nangis, Pak. Oh. Habis itu baru nangis. Bisa gua tahu gitu. Ini samperin kalau udah gitu. Yeah, sorry. Apa ini samperin? Tapi secara karakter apa yang berbeda? Apakah yang satu lebih tomboy, yang satu lebih feminin? Hmm. Setelah dewasa kan baru kelihatan. Berasa? Iya, kayak gitu sih. Dia aku lebih ngegas, kalau aku tuh kayak lebih melas gitu. Kelihatan kan? Tim ngegas. Oh iya. Pernah ngerjain pacar nggak salah satu di antara kalian? Misalkan akhirnya kamu, aku Pauji, aku Paujan. Pernah dong. Ketuker katanya pasangan kalian ya? Pernah. Apalagi kalau ditelepon kan kita suaranya sama-sama merdu gitu kan ya. Jadi kita kayak, halo sayang gitu. Terus habis itu nanti dia ngomong. Ganti-gantian tuh dia gak nyadar tuh. Kita ganti-gantian. Oh. Tau gak dulu kan teleponnya paralel. Yeah. Jadi pacar aku ngobrol sama dia. Gitu, gara-gara aku tuh kalau sama orang yang aku suka tuh suaranya suka gak keluar gitu dulu. Oh gitu? Suka malu-malu dia. Suka kayak gak tahu gitu kan. Sekarang malu-maluin, kalau dulu malu-malu. Berarti kalian tuh basicnya sekarang lebih kemana? Cenderungnya ke model atau selebgram atau bagaimana? Iya, kita awalnya tuh terjun ke dunia modeling setelah kuliah. Terus habis itu sekarang banyak hosting juga sama MC-MC. Iya, karena dulu kita masuk Asia's Next Top Model. Dua-duanya. Nah di pekerjaan diuntungkan gak? Misalnya salah satu sakit, satu gantiin dong gitu, atau satu lagi nggak mood kerja lu yang berangkat dong gitu. Bisa sih. Oh sorry, kalau kayak gitu jatuhnya bukan saudara, joki ya. Iya juga. Iya juga. Tapi kan mungkin aja. Ya, mungkin aja. Sama, jadi memang iya. Iya. Kalau masalah sakit beneran, itu beneran terjadi nggak? Lebih ke ketularan sih, Pak. Oh. Kan kita satu rumah, makanya sharing. Jadinya kalau yang satu kena DBD ya, kena DBD juga. Katanya kalau satu ketiban meja, kakinya sakit juga yang sana. Karena mejanya bareng sebenarnya. Aduh.
Maaf itu jatuh bukan ketiban, dijatuhin itu. Iya, 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 iya. Ya. Ini ada properti, coba kalau misalkan kalian pakai ini, terus difoto. Nah, okay, baik. Bisa diapain aja tuh okay. Properti itu. Coba di sini. Seolah-olah kita lagi ya, boleh mau di situ, boleh. Foto ini, headshot foto. Ya. Iya, iya. Wendy Motek. Okay. Yuk. Yuk. Nice. 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 Bentar, bentar. Kan gue bilang belum waktunya makan. Kenapa? Bang, ntar aja baksonya, Bang. Bukan tukang bakso, ini pacarnya. Kak, ini kan pacar aku. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Ini juga pacar aku. Ini pacar aku. Ini pacar aku. Aku pacar kamu, ih gimana sih? Bisa bedain. Ini warnanya sama, kalau beda-beda baru pacar Cina tuh. Ternyata kalian kembar juga kayak kita ya? Eh? Kalian gak kembar? Kalian kita kembar, kembar. Kita kembar. Kita kembar. Kenapa? Kaki aku keinjak. Bukan dia yang nangis. Harusnya yang nangis Anda. Baru dia ikut-ikutan. Nah, dia merasakannya juga. Ya tapi lu keinjak lu santai. Ternyata mereka kembar. Iya, pacar kalian tuh kembar, bukannya ada yang selingkuh dan ya. Ambil pacar satu sama lain. Tahu gimana Terlalu, sih kamu? Kamu yang mana? Yang kamu. Aku tuh kamu. Kamu dia juga ya? Bukan. Aku tuh tetap aku, dia mas, ya dia. Bentar. Mas ini berdua yuk, biar gampang nih. Jadi, ntar dulu. Gimana? Kita selama ini juga cuma salah paham berarti. Iya. Ternyata pacar kita sama kayak kita, kembar. Kita gak kembar. Aku kembaran sama dia. Bodoh amat. Yang kembar itu cewek kalian. Cewek kalian. Cewek kalian yang kembar. Ya, ini, udah jelas ya. Ini pasti gak. Ini gue kira pacar gue ganteng-ganteng gini tapi blok. Iya. Kamu kembar sama dia. Dia kembar bukan ini bukan kamu mah enggak. Semua apa kita putusin aja yuk. Iya yuk, kita putusin aja deh. Kok diputusin sih? Pusing deh. Pak, apa lo? Kembar sama siapa lo? Udah jelas kan? Udah baik-baik aja kan? Berarti kita berantem-berantem buat memperebutkan orang yang beda. Iya. 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 Beda. Bukan orang yang sama. Jangan marah, Sur. Yang barusan benar. Yang barusan benar. Nanti kita salah paham. Maafin aku ya. Pak, ini cuma salah paham aja. Ya, udah. Nggak boleh ribut-ribut lagi ya. Toh, kalian kan satu sekolah. Betul. Kita cuma pesan lain kali, Bapak jangan salah tangkep ya. Loh? Bukan. Karena kita cuma salah paham. Iya. Gimana sih? Susah banget. Kayak berantakan kantor aja orang pada. Panik lagi. Panik. Bukan lo. Gak kirain bisa. Kirain bisa. Kembar lo. Kembar gak identik. Ini ada surat. Saya nemu surat, Pak. Bocah. Dari siapa? Baca. Itu dong. Ini dari siapa? Dari komandan. Iya. Komandan bukan di kantor. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kok lu denger? Pada waalaikumsalam. Ini ke dalam hati. Kita nyautin aja kontak. Oh iya benar. Waalaikumsalam. Dir Gobang Godir. Sir. Sir Gobang Godir. Sir Gobang Godir. Sir Gobang Godir. Bercanda. Ditoyor. Anak buahku yang tercinta dan yang paling cakep semuanya. Jadi saya si kaleng. Jadi begini, bukan begitu. Melalui surat ini. Ambil dong, ambil dong. Bahaya. Ambil aja. Kasihan komandan. Kasihan. Kasihan. Misalkan kayak gini kan kasihan. Botak, ambil dong. Iya.
Oh, belum kelar. Belum selesai. Sorry. Ngomong dong. Melalui surat ini, saya selaku komandan di sini mau minta maaf sama kalian. Kan gue bilang juga apa. Iya. Belum selesai gue bacanya. Mungkin dia selama ini tahu. Saya banyak nyusahin dan bikin kesal kalian. Bener. Tapi jujur, saya tuh sayang banget sama tim ini. Sumpah deh. Nah, untuk sementara gak saya mau... Tulisannya. Gak ada tulisannya. Balik dong, dibalik dong. Untuk sementara ini, izinkan saya ingin mengasingkan diri dulu. Karena posisi saya sedang terancam. Ini bisa membahayakan kalian semua. Baik-baik ya kalian. Gak usah cari saya. Yes. Karena yes. Saya juga gak akan. Itu. Finally. Ya. Itu yang kita tunggu-tunggu ya, dari. Itu. Takutnya begini-begini minta dicari. Iya. Manja. Udahlah. Ngapain. Saat ini pokoknya saya sedang tidak baik-baik saja. Titip kantor ya pasukin. Atas nama cinta. Kondre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak buahku yang tercinta dan paling cakep semuanya. Kok ngulang lagi? Bye. Air mata buaya. Masih ngomong aja. Komandan kemana ya? Komandan!